Seorang musisi jazz yang merupakan vokalis band Sissy Tipsy ditangkap tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan barang bukti narkotika jenis ganja. Musisi jazz Muhammad Fauzan Lubis hanya terdiam saat digandang penyidik kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Usai diamankan, Fauzan dibawa ke klinik Pratama Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio mengatakan, Fauzan diamankan polisi di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selain mengamankan Fauzan yang merupakan vokalis band Sissy Tipsy, polisi juga mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan obat-obatan terlarang. Dan hasil titik bahwa dia kan menggunakan ganja. Kemudian selain itu kita temukan juga beberapa bahan-bahan psikotropika. Namun itu masih kita dalamin. Hasil cek urin positif THC. Dia adalah salah satu pemain musik di salah satu grup band. Makanya itu yang bisa disampaikan. Polisi kini masih mendalami kasus guna mengetahui pemasok narkotika ke Fauzan. Dari Jakarta, Mitolgani iNews melaporkan.